aja pergi. Baru saja. Siapa? Amir. Tunggu. Tunggu. Jadi setiap gue datang kemari hanya alasan saja. Pergi. Pergi. Hei, ini rumah aman. Setiap ada kejadian, lo tahu. Maling radio laporannya ke gue. Maling ayam apalagi kita tidak berikutan. Kalau setahu saya ini bukan rumah aman, rumah Pak Amir. Wah, benar-benar kampungan lu dah. Maksudku supaya aman ini, dengan adanya ini, partisipasi antara Pak Amir dengan gua. Bayar. Asal gua tadi enggak ada. Gua tadi enggak ada. Ini gua nulis bapak lu. Otak pakai lu. Ngomong-ngomong, susunya pakein gula enggak? Hah? Susunya pakein gula jangan. Pakein bapak lu. Bapak orang diseduh. Bagaimana enak? Bagaimana enak? Nyari kemari kagak ada. Bukan Pansip, ini begini Pansip Ali. Jadi bukan gak mau dibayar. Pak Amirnya kagak ada, denger kagak di situ. Bukan denger, gue denger. Tapi kalau apa yang terlalu begini 3 bulan gak dibayar, apa gue nungguin lu aja? Ya bukan, kan Pansip bukan sekali kemari. Pak Pansip kan sering datang kemari. Boleh aja nanti dulu, entah sore tuh Pak Amir kurang datangnya pagi-pagi. Kalau dia pulang lu kagak, apa gue nungguin lu ini aja? Mana kopi? Dari tadi, mata belum kotor. Bukan Pansipnya yang jadi masalah, kan satu-satunya orangnya ini gue pergi. Aku bersumpah, ya. Izinkanlah aku. Izin mau kemana? Nanya lo. Aduh, suara lo. Gue lagi marah. Laki-laki. Terus nyanyi. Gue mah gak usah dipikirin, gue mah. Gue orang penyanyi. Rapi, Mat. Ini lihat dulu. Iya, ada nadanya. Wah, bener rapi, Mat. Surat apa? Ali tidak boleh tahu. Orang buta. Mas, kan? Bener, nih? Kurang, gak lihat dulu. Bener, rapi. Kurang, kan? Kalau pasti tahu repot, nanti dia sih. Nanti dia gini. Kurang, kan? Wah, iya. Tos. Siapin dulu, Mama. Tos, lagi, tos. Tos, Mat. Wah, budak. Malu ada? Gak ada. Mana? Halo, tadi si Pukti. Tiap ada keperluan dari gua, alasan. Udah Pak Amir kagak, apa yang malu kagak. Apa gua ngurusin lu mulu? Hah? Lu ronda pikirin lu, gua siang malam. Tapi pasti jangan marah-marah sama saya dong. Iya dong. Masih marahnya bukan sama malu, marahnya sama malu. Nah, kok marah-marahnya sama emaknya yang marah ngikutin dia? Emaknya gak ada, ada dia sasaran, gak apa-apa kan. Boleh. Kakak. Nih, Pak Cip, ini buat contoh. Dia yang saudaranya kerja di kelistrikan, kagak sombong. PLN. Kagak sombong. Pak Cip yang dibawa gitu ngomong, marah-marah. Kalau marah jangan sama saya dong. Ya, sama Pak Amir. Tapi kan lu bisa bilangin. Yang bilangin. Kalau nanti harga 2 bulan berapa duit sih? Ya reken aja, pengen tahu setahun berapa duit, masih gak dibayar ya. Pengen aman, kampung kepengen aman. Tibang iuran ronda aja, gak mampu. Gue yang tahan angin kalau mau tahu. Oh, ini mau ngeluh gue duit? Kalau malu gak ada, bilangin. Kalau mau ngeluh gue duit. Nih, apa? Gue elokuensi. Tanda bukti, udah dibayar apa belum? Uang apa? Uang iuran. Apa lu yang naik tiap malam? Bukan iuran apa, dari sampah, dari ronda. Ronda sekalian sampah. Ronda sekalian sampah kalau gitu kan. Ya kalu, lu bapak
Mana lagi, mana lagi? Sini! Kapan mau pinter lo? Bukan mau pinter, itu si Mamat. Berteman sama anak kecil, kapan mau pinter lo, otak lo jadi bener? Gini kan? Kecil juga, sip. Tapi kecil orangnya, kan umurnya dia tua. Nah, lo tak jadi lo, gue tibuk lo. Nambah ban. Gue jadi pamer yang ngotot ke saya sih. Ngotot, menirin tuh. Nah, tenang aja, Mat. Diam lo, gara-gara lo berteman. Apa pake begini-begini lo? Menirin. Iya kan, itu kawan. Menirin ngadep sini, gue yang ngadep sono. Egan itu kan kawan saya, kawan biasa si Mamat, kawan hiburan, kawan segala-galanya. Kan juragan jarang di rumah, kalau nggak ada si Mamat saya kesepian. Bukan, juragan mau kemana nih, Gan? Mau jalan dulu, jangan di rumah, jangan jauh-jauh. Iya, jauh-jauh. Dulu, udah tanggal 5, Gan. Udah tanggal 5, giliran bayar listrik. Tuh awet amat sama tanggal 5 lo ya? Bukan, soalnya juragan mungkin lupa sama tangga. Saya ingat, soalnya bayar listrik tanggal 5. Oh. Ingat tanggal 5. Matiin tanggal 5 kan, Mat? Lo nyaut aja, nyaut lagi lo, nyaut lagi lo. Bukan. Emang tanggal 5 kan? Ngomong campur aja anak kecil. Pokoknya tenang, Mat. Anu kan, daripada ini kalian kena masih Mamat, saya bayar listrik kedua kan enak kan? Juragan duitnya masih, duitnya baru-baru banget kan? 2, 3, 4, 5. Jadi berarti cepai ini kan, cepai. Saudaranya malu. Iya. Gila kan? Gila kan? Pokoknya balik siang-siangan kan?